things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Gerard Pique resmi meninggalkan Barcelona, sekaligus pensiun sebagai pemain sepak bola terbaik dunia. Laga penuh emosional yang dilakoni bek Barcelona tersebut, dalam lanjutan La Liga, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, tanggal 6 November tahun 2022, tim Blaugrana menang 2-0, atas Almeria di Spotify Camp Nou. Ini menjadi laga perpisahan bagi Pique, ia memutuskan gantung sepatu usai 14 tahun berkarir di dunia sepak bola, bersama Blaugrana. Bermain spesial diberikan kepada Pique di mana ia tampil sebagai starter dalam duel melawan Almeria, dirinya pun hampir bermain penuh dan, pemain berusia 35 tahun ini digantikan Andreas Christensen, di menit 85. Setelah Pique, ditarik keluar oleh pelatih Xavi Hernandez, semua fans tuan rumah spontan berdiri melihat Pique, ya kemudian setelah pertandingan, Pique, diberi kesempatan untuk berpidato yang sangat spesial di mana, isi pidato tersebut yang begitu emosional. Pique pun, tak bisa membendung air matanya, dirinya berjanji suatu saat nanti akan kembali, mungkin sebagai presiden klub atau di jajaran petinggi. Semua fans juga, ikut terharu ketika mendengar pidato yang begitu sangat emosional tersebut, ia banyak mengucapkan kalimat-kalimat terakhirnya sebagai pemain di Barcelona, dia banyak mengucapkan rasa terima kasih ke seluruh elemen, dari pengurus klub dan semua penggemarnya. Ada cinta yang besar dan gairan antara Barca dan saya, tapi sekarang sudah waktunya pergi dan memberi ruang. Saya yakin, di masa depan akan berada di sini lagi, sebelumnya, saya pernah pergi dan kembali lagi, ini bukan perpisahan, saya lahir dan akan mati di sini, saya akan selalu menjadi Barca. Ucap haru dari Gerard Pique, yang dilansir Football Espana. Gerard Pique, membela Barcelona sudah 14 tahun, dan sebelumnya ia juga pernah membela Manchester United. Selama pengabdiannya, Gerard Pique telah memenangi sejumlah kejuaraan bergengsi, mulai dari kompetisi domestik hingga internasional, bahkan total 30 trofi sudah diraih oleh Gerard Pique bersama Barcelona, selama digelar La Liga, menjadi yang terbanyak dengan 8 piala, 7 trofi Copa del Rey, 6 gelar piala Super Spanyol. Gerard Pique juga memenangi Liga Champions, piala Super UEFA dan piala dunia antar klub masing-masing 3 kali. Setelah 10 tahun ia berada di Camp Nou, Gerard Pique akhirnya ditunjuk sebagai kapten tim, dia menjadi kapten ketiga setelah Lionel Messi dan Sergio Busquets. Dalam laga perpisahan ini, Pique juga menggunakan jersey yang sangat spesial, di mana saat dia berpidato, di mana jersey khas Barcelona tersebut ada tulisan Sampre, di bagian dadanya, yang artinya adalah selalu.